siapa yang tidak kenal dengan destinasi yang satu ini? Tidak hanya di Indonesia, bahkan namanya sudah dalam perbincangan para wisatawan mancanegara beberapa tahun belakangan ini. Ia adalah Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Di Pantai Carocok Painan ini tersedia berbagai macam hiburan dan permainan pantai seperti banana boat, flying frog, speedboat, wisata ke Pulau Cingkua dengan perahu rakyat, berbagai permainan anak-anak, dan juga menjual berbagai macam aksesoris dari bahan laut dan lain sebagainya. Tentunya sahabat tidak sabar lagi menyaksikan bagaimana keseruan di Pantai Carocok ini. Yuk kita simak liputan Abdul Rafi, reporter Bukit Tinggi Vlog, langsung dari Pantai Carocok, Painan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Oke, sahabat Bukit Tinggi Vlog, selain di untuk tempat wisata, tempat ini juga dijadikan sarana untuk bermain atau wahana bermain anak-anak. Di sini juga banyak pengunjung yang, tapi kalau hari nggak hari libur agak sepi sih. Seperti kata pepatah, Bandung diciptakan dikala Tuhan sedang tersenyum. Begitu pula dengan tempat wisata yang satu ini yang sudah menjadi populer di kalangan masyarakat dengan nuansa alamnya yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dek, tenang dek. Hai. Oke sahabat Bukit Tinggi Vlog, jangan di skip dulu karena setelah ini saya akan melanjutkan tempat wisata ke Pulau Cingkua, salah satu pulau yang ada di tengah lautan yang masih berlokasi di tempat wisata Pantai Carocok. Oke, jangan di skip dulu. Hai. Seronok, Dek. Halo. Oke, pemirsa Bukit Tinggi Vlog, ini adalah salah satu pengunjung yang mencoba wahana bermain yang ada di wisata Pantai Carocok.
Papa, capek, Pak. Jadi di lokasi tempat wisata ini diberikan juga sebuah fasilitas untuk wahana bermain bagi pengunjung yang datang ke lokasi wisata ini. Di Pulau Cincua ini juga disediakan berbagai macam wahana yang bisa dimainkan oleh para pengunjung yang datang ke sini, seperti ada di depan saya banana boat, terus ada yang bentuknya bulat gitu, terus ada jet ski juga. Lengkap lah kalau soal wahana di Pantai Carocok dan Pulau Cincua ini. Belakang saya sudah ada pemandangan yang keren abis, amazing lah. Kalau di Pulau Cincua mah the best. Keren keren. Satu, dua, tiga. Oke, pemirsa, sekarang saya sudah berada di Pulau Cincua. Inilah tempat yang dituju banyak masyarakat kalau berwisata ke Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Di sini suasananya cukup asri dan memang udaranya cukup sejuk ya. Kalau dibilang panas tapi tidak terlalu panas itu, jadi sedang lah. Mantap. Jadi kalau hari libur itu Pulau Cincua sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Tapi ya, karena sekarang bukan hari libur, jadi para pengunjung yang datang ke sini agak berkurang gitu. Guys, oke. Kita lagi di pantai mana? Pantai Carocok. Carocok. Pantai Pesisir Selatan. Pantai Pesisir. Menyeberang lautan. Ahei. 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 Oke, sahabat. Sahabat. Ah, orang sempat resiko. Wah, konyol. Musaji. Tarapuang. Tarapuang.